Goreng sampai kering, biar gurih. Ming, kenapa Ming? Ming, asapnya kasih api semua. Ini teman-teman, ini keburu basah dengan air hujan. Kita harus cepat-cepat makan. Wah, kuah Om. Buah air hujan. Halo teman-teman, nih hasil dulu tangkapan yang tadi. Tadi banyak banget di sawah. Satu kotak bisa sampai 5 belut ya. Satu kotak sawah. Nih sekarang saya akan goreng, terus nanti bikin sambal geprek. Dijamin mantap pokoknya, teman-teman pasti ngiler. Yuk langsung aja siapin buat ngegorengnya. Nih teman-teman, saya sudah siapkan bumbunya. Ada bawang putih, ada terasi, ada cabai setan atau cabai domba, ada tomat, ada jeruk limau dan yang lainnya. Saya akan langsung bikin aja untuk sambal gepreknya. Sambal geprek super pedas. Saya akan bikin sambal geprek super pedas biar si Aming kepedesan. Tuh. Cabai setan memang juara pedasnya, teman-teman. Tahan lama pedasnya asli. Bikin sakit perut. Enak di awal, gak enak di akhir. Kalau makan cabai setan. Ini teman-teman, ini hujan ya. Kesorean kita masaknya. Udah, sini mulutnya nggak apa-apa. Campur air hujan aja. Terima enak. Mas Neng, ambil. Weh, biasanya belut suka ini. Minyaknya. Goreng sampai kering, biar gurih. Nanti setelah goreng belut, baru kita goreng bumbunya. Ini untung hujannya gak terlalu besar nih. Aduh, kalau hujan besar bahaya ini. Kita makan di mana nanti? Ming, kalau hujan mau makan di mana, Ming? Gak tahu. Saung. Mudah-mudahan ini cepat matang. Tuh. Wah, makin besar hujannya. Wah, kacau. Wah. Bawa ini, bawa pisang coba, belum pisang, tutupin ininya nih. Apa? Tuh, tak betul. Ah. Yuk sini. Ini usah itu. Apa? Nih teman-teman, aduh, kehujanan nih, sampai ditutupin sama belum pisang. Soalnya nanggung nih kalau kita pindah, susah lagi bikin tungkunya. Jadi di dari sini aja di sini barangnya. Udah nanti pas makan kita pindah ya ke tempat yang agak teduh. Amin. Ming, kenapa Ming? Ming, asapnya kasih api semua. Gantian sama si Bayu tuh, pegangin Bay. Bay. Oke teman-teman, karena hujan kita masak belutnya setengah matang aja nih. Kalau belutnya setengah matang lebih enak. Lebih enak dan lebih enjoy. Aduh, bye. Wow. Salah. Aduh. Ini kotak. Oke. Belutnya sudah matang, tinggal kita goreng ininya, bumbunya buat sambal geprek. Ini bumbunya sudah saya siapkan. Kita langsung goreng aja nih, teman-teman. Oh, mantap. Mantul. Mantap, betul. Ulah. Biarin
Kalau bumbu jangan terlalu ini, jangan terlalu besar apinya, nanti gosong. Biarin kayak gini aja. Ini Ming, coba amankan dulu Ming. Di sini nih, itu pakai itu tuh. Kresek Ming, itu pakai kresek nih. Nih, biar lebih mantap saya akan pakai terasi, tapi terasinya dibakar dulu biar lebih wangi. Pin lus pin. Oh, biar lebih wangi. Saya akan bakar dulu terasinya. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit aja. Oke. Sedikit aja. Segini cukup. Langsung bakar. Oh, pasti wangi nih terasinya. Coba, bumbunya belum matang ya. Bentar lagi. Iya. Wangi terasi. Nih sambil nunggu bawang putihnya mateng, saya akan gerus dulu ininya, cabai setannya. Takut keburu hujan lagi, gak apa-apa, ini campur air hujan teman-teman nih, biar lebih mantap sensasi, ada sensasi asam-asamnya. Tuh. Hujan lagi ternyata teman-teman, gak apa-apa. Bye. Wow, ini cabai setannya banyak banget teman-teman nih. Aming siap, Aming. Aming siap. Tarung. Tarung. Nih, bawang putihnya udah matang. Saya akan langsung ke sini ke coet kalau bahasa Sundanya. Mutu. Kalau ini cowok ya, yang ini mutu. Ubay. Bahasa Indonesia apa? Kurang tahu. Aduh, au 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 au. Sambal geprek campur air hujan. Sensasinya lebih mantap. Terasinya sudah matang juga, saya akan masukkan sedikit terasi biar lebih mantap. Walaupun agak tutung atau gosong, cuman ini cabainya banyak banget tuh. Berani Ming makannya? Ming, berani gak? Gak tahu. Aduh. Kita tambahkan sedikit tomat juga nih, biar lebih mantap. Ada sensasi asam-asamnya. Ming, ayo makan lah. Gak apa-apa hujan juga, ayo. Yuk, bawa sana ya. Selamat sore yuk. Biar agak ini, yuk bawa yuk. Bye bye. Saja. Campur air hujan. Coba ini, enaknya. Bye. Makan campur air hujan biar lebih mantap sensasi ada asam-asamnya. Coba ini belutnya. Nih, ini baik, ini baik. Nih, sambal geprek super pedas, cabai setan. Nih, teman coba saya ini dulu. Campurin dulu biar lebih terasa pedas-pedasnya. Menggoda. Asli ini super pedas. Mau coba dikit? Sambalnya coba baik. Nih, coba. Trial, coba baik, coba baik. Wah, gak kerasa cenah. Ah, sama lagi ya. Ada ya. Asli pedas. Nih, aduh. Mantap. Sumpah ini bikin ngilat nih temen nih. Apalagi campur air hujan kayak gini. Wah. Lihat. Wih, mantul. Ini teman-teman, ini keburu basah dengan air hujan. Kita harus cepat-cepat makan. Wah, kuah Om. Buah air hujan. Kita cepat-cepat makan, segini dulu cukup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Belum super pedas, dijamin gurih. Ah, mantap. Sedap.
pulang-pulang sakit perut, Ming. Duh, cabenya kan doang. Coba lihat cabenya. Mantap. Kepala belut. Amanin galon, air galon amanin. Habis sama Amin nanti. Pulis, Bay. Pulisin. Terus banget. Tambah lagi nih, parah ini. Mbak, Pin. Tuh, lihat tuh. Ada. Beres, beres. Ini parah. Air. Coba. Ayo. Siapa pendos, kata siapa pendos. Airnya minum juga tuh. Ayo. Buru hujan. Buru hujan besar. Buru. Lagi hujan basah tuh. Enaknya. Auto keriting bibirnya. Panas. Panas. Berutnya. Buset. Mantap. Campur air hujan, Bay. Wah, hujan. Oke, teman-teman. Ini sudah terlalu basah dengan air hujan. Ini kita sudah keringinan dan kepedesan. Ini tadi kita bawa air 2 botol kurang ya, Ming ya? Kurang. Ya. Harus segalon. Malahan 3 galon. Harus habis. Masih ada sambalnya. Udah kuat, teman-teman. Ming lagi, Ming. Ming, habisin, Ming. Udah. Oke. Langsung aja penutupan, Ming. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu, Bi. Salam satu, Bi.